pada lanjutan babak 16 besar Europa League tadi malam, yang mempertemukan AS Roma dan wakil Inggris Brighton Hove Albion. Laga ini sendiri dimenangkan oleh AS Roma dengan skor cukup telak 4-0. 4 gol serigala ibu kota masing-masing dilesatkan oleh Paulo Dybala di menit ke-12, Romelu Lukaku di menit ke-43, Gianluca Mancini di menit ke-64, dan Cristante pada menit ke-68. Data statistik menyajikan, sebenarnya Brighton Hove Albion lebih mendominasi jalannya pertandingan dengan 57% ball possession. Jadwal leg kedua babak 16 Europa League akan dihelat pada hari Jumat, 15 Maret 2024, pukul 3 dini hari waktu Indonesia bagian barat dari Stadion Palmer, Inggris.